Iya, kalau habis sholat. Sholat lima waktu. Lima waktu sholat ya? Iya, kalau nggak sholat suruh jalan bebek. Di rumah 3 minggu terus kerja di pabrik roti kemarin di Jombang, Jawa Timur. Sekarang baru pulang? Baru pulang di rumah 2 mingguan ya. Keluar lagi. Di rumah pas balik-balik barang-barang gak ada, katanya diambilin tukang rongsok, gak tahu itu. Di dalam sih kayaknya mah dijualin biar gak keluar-keluar. Lagi bikin apa nih? Kopi. Kopi. Gelas ya. Gelas. Jadi ngopinya anak Vespa kayak gini lur, kalaupun enggak ada gelas harus motong aku ya. Mas Jat. Masih semangat Mas Jat. Oke, semangat terus, walaupun nggak ada penyemangat. Iya, lagi nyari cewek. Itu yang itu kemana bang? Jumlahnya bang? Siapa? Siapa sih? Si Faisal. Iya. Kerja dia? Kerja apa? Kerja di bank. Kemarin itu kan waktu di Jakarta itu masuk apa tuh? Masuk panti ya itu, panti sekolah itu. Oh sekolah itu waktu itu? 7 bulan. Berapa? 7 bulan. Itu bisanya masuk panti gimana? Gak tahu, gua malah lagi tidur. Oh lagi tidur? Tahu-tahu dibawa aja gitu ya? Saya jangan main di Jakarta. Kalau di panti enak dong mas? Ya kayak sekolah bang, bangun pagi terus sekolah. Makan tidur ya? Itu kegiatannya pak. Oh kegiatannya. Itu yang kena berapa orang? 10 orang. Sama 7 bulan semua itu? Beda-beda. Oh beda-beda. Kan yang udah berkeluarga tuh. Yang udah berkeluarga mah cepet ya. Nah, pas masuk sekolah itu mungkin banyak ilmu yang didapat kali ya, Mas? Iya, Mas. Terus itu kan ada dikasih praktek. Ada apa? Praktek. Praktek apa tuh? Cuma ngambilnya ngelas. Oh, ada pembelajaran juga? Iya. Kan ada motor, mobil, AC, elektronik, sablon, sama ngelas. Terus apa ngambilnya ngelas? Iya. SMP ini kan basicnya kan di mesin, kita kan mesinnya. Kenapa ngambilnya nggak ini bengkel motor? Kan apa kalau Jepangan rumit? Oh, rumit ya. Iya. Oh jadi kalau masuk panti kayak gitu berarti ada pembelajarannya juga di dalam ya mas ya? Iya. Main sekolah. Nah, mungkin di ini ya, di belajar ngaji juga kali ya. Iya kalau habis sholat. Sholat lima waktu. Lima waktu sholat ya? Iya. Kalau nggak sholat suruh jalan bebek. Yang ngajarnya itu ustadz atau siapa? Iya ada ustadznya. Ada ustadznya. Kayak pesantren. Selama 7 bulan tuh di panti betah nggak itu? Ya betah nggak betah. Iya. Kok kabur kalau kena digebukin. Tapi sekarang agak bersihan bukannya, Mas? Iya, bersih. Di rumah aja kayaknya. Hah? Di rumah aja kayaknya. Iya, di rumah aja. Itu pas pulang dari panti di rumah langsung kerja atau gimana? Di rumah 3 minggu terus kerja di pabrik roti kemarin di Jombang, Jawa Timur. Sekarang baru pulang. Baru pulang di rumah 2 mingguan ya. Keluar lagi. Langsung jalan lagi? Iya, nggak betah di rumah. Gabut kayaknya nih. Gabut kayaknya. Gabut. Kalian mau nyari-nyari mesin? Nyari mesin, mau bikin Vespa lagi? Di rumah pas balik-balik barang-barang nggak ada, katanya diambilin tukang rongsok, nggak tahu itu. Oh, arahnya di luar atau di mana? Di
dalam sih kayaknya mah dijualin biar nggak keluar keluar. Jadi rencana sekarang jalan mau nyari mesinnya. Jalan masuk acara Bengkulu. Nanti di depan ini nggak punya firasat mau masuk panti lagi nggak? Enggak lah. Enggak mas ya. Cukup satu kali aja. Iya. Mantap. Enggak bawa cewek sekarang deh. Kemarin bawa cewek apa bang? Dan kalau bareng bawa cewek kan. Bawa kemari. Iya. Kurang lagi. Lagi jomblo dia. Ikut cewek sakit nih. Kopi kopi bang. Aldi, tempatnya ada di channel. Nah, yang itu ceweknya si Ade. Ceweknya Ade itu. Dia dapat ceweknya di jalan. Ngeri si Ade. Si Ade sekarang gak jomblo lagi. Iya, dia dapat cewek dah di jalan.